Rusa Syakban, dan kita punya tradisi luar biasa, yaitu apa? Kita minta kepada Allah dengan perantara surat Yasin, yang mana surat Yasin ini adalah intinya Al-Qur'an. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an Yasin. Intinya Al-Qur'an, hatinya Al-Qur'an adalah surat, ya, surat Yasin. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di malam 10 Syaban dengan perantara surat, ya, Yasin. Makanya ada tradisi pembacaan surat Yasin 3 kali. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita apa saja. Panjang umur. Kemudian rezeki. Kemudian taat, kemudian jauh daripada musibah. Ya kan, biasanya diniatkan. Niat pertama pembacaan Yasin untuk panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulul umur fi taatillah. Kemudian yang kedua, untuk jauh daripada musibah. Kemudian yang ketiga, supaya rezeki kita berkah melimpah. Kita malu minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan kita, dosa-dosa kita. Tapi kita punya perantara, yaitu amal soleh. Apa itu? Yasin. Jadi perantara, wasilah untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala selain makhluk-makhluk Allah yang mulia, para nabi, rasul, orang-orang soleh, juga amal-amal soleh juga. Orang soleh dan amal soleh jadikan perantara kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Nisfu Sya'ban. Karena Allah Subhanahu wa taala melihat, memandang hamba-hambanya dengan pandangan maghfirah, rahmatnya yang begitu luar biasa, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memandang kita, ayo kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala malu dengan keadaan kita banyak dosa, dengan wasilah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, yaitu surat Yasin. Dan setelah itu doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah catat dalam catatan, dalam ketentuannya, kita ini pendek umur biar panjang umur. Kalau rezekinya seret susah biar banyak biar mudah. Kemudian kalau umurnya banyak musibah biar diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita melalui surat, ya, Yasin. Inilah ngadu nasib sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin merubah nasib kita yang mungkin dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu jelek, ingin dirubah dengan baik, maka pada malam-malam di Syaban kita ngadu nasib kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara surat, ya, surat Yasin. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.